Profil dan biodata Wika Salim, lengkap dengan umur dan agamanya. Tetapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah klik video ini dan subscribe channel ini. Tapi bagi yang belum subscribe, saya sarankan agar segera subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Wika Salim merupakan putri bungsu dari pasangan Agus Salim dan Mujiarti. Dia memiliki niat yang mulia untuk bisa membahagiakan dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, yaitu dengan mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi salah satu penyanyi dangdut papan atas. Akan tetapi dalam usaha pencapaiannya mimpinya itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Perjalanan karirnya sampai saat ini banyak mengalami aral dan lintang, tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk terus bermimpi dan berusaha meraih impiannya tersebut. Dia mengawali karir sebagai penyanyi dangdut melalui audisi salah satu program atau ajang pencarian bakat, yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional pada tahun 2008 di usianya yang baru 16 tahun. Kemudian Wika Salim tergabung dalam trio vokal bergenre dangdut modern dan telah mengeluarkan 3 single lagu. Daripada penasaran, yuk, langsung saja simak biodata lengkap Wika Salim berikut ini. Nama lengkap, Wika Febrina Putri. Nama panggilan, Wika. Nama panggung, Wika Salim. Tempat lahir, Bogor, Jawa Barat. Tanggal lahir, tanggal 26 Februari tahun 1992. Umur, 29 tahun. Zodiak, Pisces. Tinggi badan, 158 cm. Agama, Islam. Hobi, olahraga dan naik moge. Kewarganegaraan, Indonesia. Nama ayah, Agus Salim. Nama ibu, Murtiaji. Profesi, penyanyi, aktris dan presenter. Tahun aktif, 2008 sampai sekarang. Judul single lagu, lagu Mutang, Pacar Mana Pacar, Da Aku Ma Apa Atuh, Dipandang Sebelah Mata, Batu Akik dan Lagi Pengen. Judul film yang pernah dibintangi, Suster Ngesot Urban Legend. Akun Instagram, @wikasalim. Akun Twitter, @wikasalim. Channel YouTube, Wika Salim Official. Nah, itulah dia sobat, profil dan biodata Wika Salim, lengkap dengan umur dan agamanya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyajian mengenai informasi di atas, bisa kamu tulis di kolom komentar. Dan mohon dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kamu agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.